huwa. Huwa ni akan jadi fa'il. Fa'il. Okey, sekarang ni huwa tu dia balik kepada apa? Ada dua. Kan? Pertama, sama ada huwa itu merujuk kepada apa tadi? Al-ba'du. Izzatul suruh. Yang kedua, huwa itu merujuk kepada apa tadi? Ha? Fa'il ada apa? Ada apa, Mas? Mas Dhani. Ini yang nombor dua. So, tadi dia isyaratkan. Dia kata ini adalah apa? Al-awwal. Ini adalah as. Harap jawab dia bagi apa? As. As. Ini dia maksudnya. Okey. Jadi, dia kata, kalau kita anggap khala ini sebagai fi'il, maka apa? Kesemua fi'il dan juga fa'il dan juga mafulumi. Mana mafulumi? Zainal ni lah mafulumi. Dia panggil hal. Fi mahali dia? Nasbi. Hal. Hal bagi apa? Bagi qawm. Baik. Nah, qawm lah sahih ke? Sahih hal dia. Boleh faham? Okey. Kalau yang ketiga, dia kata apa? Yang ketiga, kita anggap khala ini adalah haraf. Maka dia akan jadi apa? Mansub juga. Ha, mansub tetapi apa? Zarfiyah. Mansub ala apa? Zarfiyah. Mansub ala zarf. Ini apa dia? Makna bagi jar. Boleh? Tapi kalau makna bagi fi'il ni, dia akan jadi sebagai apa?